ketua keluarga dengan baik. Makan minum anak aku semua cukup. So dia okey je. Cuma aku cakap dengan dia, benda ni akan bagi aku modal insyaAllah satu hari nanti. Dah hyper man. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku Eddie Fazli. Di mana hari ini nampak Adam join. Cakap hi. Di mana hari ini dalam segmen main abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka Cosmic Eclipse Booster Box. So, seperti mana yang korang tahu, dalam set ni ada Hyper Rare Charizard Braxton yang aku tak dapat pull lagi. So, aku akan booster untuk dapatkan kad tersebut lah. Dan dalam set ni pun banyak kad available, especially dia punya Full Art Fairness atau ada Alternate Arts. Dia termasuklah ADP. Sekejap je, dah habis dah ni. Dah, turun. So, kalau korang tanya mana aku dapat box ni, aku dapat daripada member aku, Nicholas Ong. Sebab box ni susah dia dapat dekat market sekarang. Mungkin ada kedai yang jual. Mungkin banyak jual pun blister pack. Aku rasa blister pack pun tak ada. Dia punya ETB pun susah dapat dah sekarang. Jadi, kalau kita berjaya pull, then most likely kita akan henti beli Cosmic Eclipse lah. Kalau berjaya pull lah. Kalau nak cakap pasal kalau, gajah pun boleh terbang kan. So, jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan kalau kau nak support channel aku, boleh join hashtag Gang Abah, iaitu membership channel aku. So Adam, cakap, jangan lupa subscribe. Cakap. Okay, bye-bye guys. Bye-bye guys pula. Okay, jom kita buka Cosmic Eclipse Booster Box. Let's go. Okay guys, so kali ni kita buat unpacking menggunakan playmat aku. Sebab aku buat unpacking kat meja komputer aku kat bilik. Sebab aku buat unpacking ni waktu siang. Jadi kita ada booster box Cosmic Eclipse, di mana booster box ni mempunyai Hyper Rare Charizard Braxton yang aku tak dapat lagi untuk koleksi Charizard aku. Aku ada yang Japanese dia saja kalau kau tengok video collection aku last time. Dan dalam set ni juga kita ada banyak Hyper Rare, bukan, ada Full Art Trainer yang sangat menarik dan juga Parallel Art Tag Team yang agak menarik jugalah. So korang tunggu jap, aku buka jap, okay? Okay, so kita ada 4 team macam biasa. Kau boleh pilih sama ada korang team Solgaleo Lunala, team ADP, team Trio Babies ataupun team Blast Plup. Aku pula memang suka dalam artwork Cosmic Eclipse ni, full apa artwork booster pack ni, aku sangat suka artwork Blast Toys ni. Dia nampak gebu tau, dia nampak comel. Hanya ada Piplup yang comel. So aku team Blast Plup macam biasa. Kau boleh pilih team korang dan kita tengok siapa punya pool yang paling best. Code card aku belanja, jangan risau. Sebab Cosmic Eclipse ni tak ada set apa kad yang aku online aku tak perlu apa sangat. Jadi macam biasa, okey sorry. Aku akan skip kalau pool dia best, kalau dia white code card kita akan terus buat streak. Kalau tak kita terus skip. So kita ada Lightning Energy, Anoris, speaker aku nak alih. Aku buka bilik ni sepenuh dengan meja aku sebenarnya. The Gloom. The Lanas Fishing Road, oh ni trainer sebelah. Pessimian, Rowlet, Lillipup, Scrub, Pikachu, Cavanna Reverse Holo dan bermula dengan Flygon GX. So kita ada Flygon GX untuk pool pertama kita. Aku tak ada sleeve, aku lupa ambil sleeve. Tak apa. Dan aku cakap tadi kalau kita dapat green code card, kita terus skip. Okay, macam ni kan, okay, green code card kita terus skip code card. Cuma best yang green code card dalam set ni, kita ada character rare tapi tak ada dalam ni. Mana character rare tu agak berbaloi, bukan berbaloi lah, agak valuable lah, especially Pikachu character rare. Character Pikachu rare pun sangka tu harga dia pun macam tak masuk akal sekarang. Green code card lagi kita akan buat dengan pantas kalau boleh, sebab aku tak nak membazir masa korang lama-lama. Aku rasa korang pun muak dengan suara aku lama-lama. Mereka korang rindu kat aku. Okay, kad masih hijau lagi. Oh, belanja character rare. Last time aku buka booster box dia tak ada character rare tu, so agak nasib jugalah untuk dapat character rare tu. Matrix, satu white code card so far daripada team
Sogalio Lunala masih lagi ni buang tepi je. Tech Call River Solo, Lantern Wear, Energy and Common serta Uncommon. Okay, white coat card. Okay, bola meriah sikit bila ada white coat card. Last time team ADP mengganas kan. Aku harap kali ni team Blast Pub mengganas. Tadi Energy, Lilip, Rotom, Erika, Jang Mo'o, Rowlet, Scrap, Pikachu, Tedusa, Reverse Holo Alolan Vulpix dan Ninetales Holo Rare. Holo Rare je tak berbala sangat. Aku harap dapat pull sebab last time aku punya booster box tu agak mengecewakan lah sebenarnya. White Coat Card 1, 2, 3, 4. Okay, White Coat Card yang agak menarik aku rasa. Lightning, kita ada Mawile, Flareon, Iglybuff, Palpitoad, Jang Mo'o, Dealing, Golett, Dupider, Reverse Holo Galette. Oh, ni Reverse Holo Rare kan, tak salah aku. Dan, diorang ni lagi. Set Team Megalopuni and Jigglypuff. Aku dah pull diorang last time lah. Bagilah cari otak-otak lain pula eh, yang meriah sikit untuk aku unpack bersama dengan korang. Okay, green coat card. Aku ada karakter. Kita ada karakter nampak? Ini dia karakter dan dia ambil slot reverse holo. So, kalau kita pull dia agak okey lah, agak seronok lah juga. Dan juga rare Pokemon, energy, trainers, serta common dan uncommon. Itu yang seronoknya. Dan kalau korang perasan apa? Set bulan 11 sejak Cosmic Eclipse dan tahun ni Vivid Voltage, dia memang akan buat set tu dekat reverse holo slot ada something else. Macam tahun ni Vivid Voltage kita ada Amazing Rares kan. Ini tak ada apa-apa pun. Dan dalam ni kita ada character rare. Itu yang buat dia lagi seronok tau buka set macam ni. Sebab kau ada pull, kau ada chance untuk pull something. So kita pergi ke team ADP. Team Solgaleo Lunala agak menarik sebab dia ada 3 hit so far. Pergi ke team ADP pula. Dengan harapan dapat pull card menarik. Kita ada white coat card 3, 4. Dan kalau kita dapat ADP alternate art, itu agak berbaloi. Itu agak macam orang cari jugalah sebenarnya. Sunken, kita ada Cosmog, Psyduck, Trapinch, Oddish, Reverse Holo Swirlix, comel kalau pink, dan Wishiwashi Holo Rare. Dia punya character rare punya version aku sangat suka. Mereka tu sangat cantik sebenarnya kat tu. Green coat card untuk korang. So kita nak skip lah kan, terlupa pula aku. Kita ada card roller sahaja. Sunken reverse holo, hot rare. Dan juga trainer serta common dan uncommon. So ADP lagi, siapa team ADP? So komen sikit hashtag ADP. Dan aku harap kali ni, white coat card lagi. Adakah team ADP akan mengganas lagi? 1, 2, 3, 4. Kalau kau tengok bilik aku masa aku tengok buat packing macam ni, mesti bersepah gila lantai aku. Island Challenge Amulet, kita ada Erika, Vibrava, Rockruff, Dealing, Tedusa, Golett, Dupider, Eevee Reverse Holo dan Vileplume GX. Okay, not bad, not bad. Dia ni kira parallel art dia tak silap aku kot. Sebab dia punya artwork pun aku tahu, yeah, sebab dia texture kan. Oh yes, dia texture. Cantik tak artwork dia. Okay, korang tengok. Aku sangat suka tengok booster pack seterusnya. Team ADP, aku harap sangat Hyper Rare Charizard keluar dalam video kita hari ni, so aku boleh berhenti daripada Cosmic Eclipse. Satu lagi karakter kita ada. Nampak tak dia ambil slot reverse holo. Kita ada Magnemite, sangat comel. Dan aku, macam aku cakap, Pikachu dalam set ni, dia punya karakter sangat-sangat dicari orang. Aku tak tahu, harga dia pun mahal. Betul lah, mungkin sebab Cosmic Eclipse pun susah nak dapat. So, logik jugalah. Dan aku ada the full set which aku simpan. So, aku suka artwork dia. Macam Amazing Rare juga. Aku simpan the whole set. Kita ada Raichu, Rodon Rare, Lightning Energy dan juga Trainer Cards. 3 pack, 4 pack lagi untuk team ADP. Good luck untuk team ADP. White Coat Card, okay. Mengganas. 1, 2, 3, 4. Team ADP agak mengganas. Siapa team ADP? Komen sikit. Professor Oak Setup, Pyro, Truth, Carvana, Cincau. Soya Cincau. Ingat bulan puasa lah tiba. Rufflet, Rufflet kau. Kita ada Oddish, kita skip. Kita ada Gloom, Reverse Holo dan Reshiram, Zekrom,
Tapi dia ni centering agak bad sebenarnya. Nah, aku boleh nampak cantik sikit sebab aku buat kat depan komputer aku. So komputer aku yang menyala terang tu sebenarnya. So kita dapat parallel art kita dah. So kita mungkin takkan dapat parallel art SVP. Tapi aku tak pasti juga. Lepas last time kita dapat dua full art, satu secret rare. So dia agak random kat sebenarnya. Kat orang kita tengok kalau kita ada character rare lagi ke. Tak ada hyper rare. Aku harap sangat kita pull hyper rare dalam video ni. Last time kita tak pull hyper rare. Aku harap sangat, tak kisahlah team mana yang pull, tapi aku harap ada hyper rare. Dan hyper rare tersebut adalah Charizard Braxen. Kat tu korang ada Wilbur. Wilbur rare, energy 2 card dan juga tak ada apa-apa dah. So last pack untuk team ABP. Oh, ikut kad. Agak menarik. Ikut kad tu korang. 1, 2, 3, 4. Apakah magic di last pack untuk ADP? Energy, Lavesta, kita ada Anoris, Gloom, Rowlet, Lillipup, Scrub, macam sebut nama dia Pikachu, Stuffle, Reverse Holo Weezing dan Decidueye Holo Rare. So, team ADP agak mengganas juga. Macam ni team ADP aku tak bawah ni. Dia ada parallel art juga kan. Oh, tak nampak kan. Haa, ok, mau nampak sikit. Dan kita pergi ke team Trio Baby. Agak ok sebab kita dapat dua apa nama dia? Character rare. Sebab last time dalam booster box aku tak ada character rare tu kan. Ada Belebar. Dia ni, tak silap aku kad ni kena ban MC Court. Dalam normal ke expanded tak pasti. Come on lah, Charizard Braxen. Charizard Braxen, itu sahaja kita perlukan. Bikin kod kad lagi. Dia nikmat pool tu lain tau daripada nikmat kau beli. Memanglah beli tu best untuk masuk collection kau terus kan, dan kau jimat duit. Tapi untuk aku, aku kena beli content untuk korang tengok, untuk aku rolling in the future. Aku harap channel aku satu hari nanti boleh bagi aku baliklah modal ni dengan baik, insyaAllah. Sebab tu aku perlukan bantuan korang untuk tengok video aku semua, tak skip iklan. Itu semua sangat membantu tau secara tak langsung. Dia nampak kecil tapi dia besar bantuan dia. Dan naikkan engagement channel aku pun agak membantu. Bila korang like, bila korang komen, benda-benda tu nampak kecil tapi benda-benda tu membantu. Aku tak tipu. Bila korang komen, bila korang like, dia naikkan engagement. Kita ada white coat card. Okay. Dan bila dia naik engagement, dia akan pergi ke suggested video orang lain. Dan itu akan buatkan orang tengok video aku juga secara tak langsung. Kita ada, apa nama dia? Hakomo'o, Herdia, Cielio, Ducklet, Swirlix, Haluran Grimer, Slugma, Cincau, Black Cube, Mibus Holo dan diorang ni asyik keluar je. Geram pula aku tengok diorang ni. Kita ada Togepi, Cleffa and Iglybuff GX, Trio Babies. Daripada pack dia sendiri dia pun aku tak tahu lah aku. Sebab dia geram sebab, bukan sebab apa, sebab Cosmic Eclipse punya booster pack ni mahal tau. Booster box ni pun mahal, 600 lebih sekarang ni. On jual lah, standard on jual. Even dekat Ace pun jual dalam 600.5 tak salah aku. So harga tersebut, kau boleh beli dah Hyper Rare Charizard Braxen sebenarnya terus, single card dia. Tapi macam aku cakap, kalau aku beli, aku tak ada video. Ada Reverse Holo Zatu, Volume Rare, Energy. Alamak, aku 2 trainer card ayam. Alamak, aku melatah lagi. 2 trainer card. Okay, asingkan energy. Salah. Masih lagi Trio Babies. Aku harap sangat kita ada Hyper Rare Charizard Braxen dalam video hari ni. Kukat tu korang. Oh, apa tak aku pasang pelik. Aku tak buka lampu bilik aku sebenarnya. Patutlah gelap je. Aduh yai. Korang tunggu jap. Aku buka lampu jap. Tunggu jap. Ha, kan terang sikit tu. Sikit lah terang dia. So masih lagi team Trio Babies. Oh, white code card. Wah, card aku dah bersepah kat bawah lah. Nah, ambil code card. 1, 2, 3, 4. Okay, start eh, dia bersepah. Okay, kita ada energy, grass energy, Dartrix, Gillis full force. Dia punya full art trainer orang sangat suka. Ramai orang cari. Sneasel, Natu dan tag team full art trainer dia pun cantik dalam ni. Sfeel, Pathamian, Reverse Holo Wheel dan Sawbuck. Sawbuck Reverse Holo. Reverse Holo, Holo Rare. Last pack untuk team Trio Babies. Adakah magic di team Trio Babies? Oh tak.
kita ada green saja. Kau kat luar tu skip ke Magnemite River Solo, Embore. Ni trainer 2 dan juga common dan uncommon. So kita pergi ke set ataupun team terakhir, team aku, team Blast Club. Adakah magic di dalam set ni? Green Coke card lagi. Mungkin dapat Pikachu character rare pun okey juga. Agak menarik. Kita ada Rosa. Rosa full art ni pun orang cari. Nampak last aku pernah pull, aku beli loose pack. Eh bukan, aku beli booster box yang buka bersama-sama dengan Harry dengan Din di Voice Bar dan aku berjaya pull. Itu pun ramai orang cari card tu. Oh, jangan cakap set ni, pack ni semua Green Coke card. Seram pula aku nak buka. Ooh, kita ada Rewild. Aku buat sikit character rare. Oh kat ni daripada set team ni, sorry. Tak bersikap adil lah pun dia. Dia ada dua trainer dan juga common dan uncommon. Hyper Rare Cherry tak biasa. Come on guys, come on guys. Alamak, Green Coke card lagi. Kita ada Ursaring Reverse Holo, Empoleon Rare, Energy dan juga trainer serta common dan uncommon. Hyper Rare ke? Duyai. Aku nervous sebenarnya. Bila aku dah spend terlalu banyak. Sebab aku masuk ada era itu, aku dah mengaku aku spend lebih RM10,000 untuk beli kad Pokemon sebenarnya. Tapi sebenarnya lebih lagi sebenarnya RM10,000. Dan bini aku pun dah tahu secara officially ni. Which dia pun tak marah sebab aku jalankan tanggungjawab aku sebagai keluarga, ketua keluarga dengan baik. Makan minum anak aku semua cukup. So dia okey je. Cuma aku cakap kat dia, benda ni akan bagi aku modal insyaAllah satu hari nanti. Dah hyper rare tapi Volcarona GX. So kita terlepas peluang kita untuk kita punya Charizard Braxton. Agak mengecewakan. Bukan agaklah, sangat mengecewakan. Sebab kita pull Hyper Rare tapi hanyalah Hyper Rare Volcarona GX. Ah, sedih. Parallel Art tak best, Hyper Rare tak best. Oh, ikut kad lagi. Mungkin kita ada Full Art Trainer yang boleh mengubat hati. Kita tengok macam mana. Kita ada Fairy Energy, Clay, Plinplup, Beast type kan tak semua. Oddish, Routes, Sandy Guest, Sphil, Cotoni, Reversal Time Pool dan Conmoo Holo Rare. 4 pack tinggal lagi. Aku agak ada magic dalam set ni, dalam pack-pack terakhir ni. Nampaknya macam tak ada, tinggal Green Coke card. Kita dapat Tokol character rare. Banyak aku punya character rare kali ni. Agak mengagumkan sebenarnya. Sebab hari tu aku tak dapat langsung karakter rare. Tapi kali ni aku dapat beberapa. Aku dapat berapa? 5? 1, 2, 3, 4. 4? 4 karakter rare. Sayang tak ada Pikachu. 3 pack terakhir. Alamak, Green Coke card lagi. So 2 pack terakhir ni aku akan buat trick lah terus. Sebab aku tak nak tengok energy, aku tak nak tengok. So dia lebih kepada element of surprise kepada kita, kepada korang jugalah kan. Untuk sebab kita tahu dah kita takkan pull Hyper Rare Charizard Braxton dah. Kok kad apa? Oh sorry, kad sini. 1, 2, 3, 4. Tapi kita ada chance untuk full art trainer ataupun secret rare lagi. Kita ada energy, kita ada wheel, Golduck, Pangoro, Ipom, Onix, Tapic, Alolan Senshu, Snorunt, Reverse Holo Lillipup dan Palossand Nan Holo Rare. Rare sahaja lagi. Dan last pack untuk kita, adakah last pack magic? Aku tak tahu. Full Art Trainer. Mungkin kita ada Cynthia ke apa ke. Full card untuk korang. 1, 2, 3, 4. Full art guys. Okay, kita ada Fairy Energy, kita ada apa tak nampak dia, Araquanid, Draw Energy, Ducklet, Helioptile, Cosmog, Slugma, Whelmer, Reverse Holo Godon dan Oricorio GX. Kita buat white coat card untuk last. Tapi malangnya Oricorio GX sahaja. So not bad pool dia sebenarnya. Jujurnya kalau ikut pool rate dia sangat bagus sebab kita dapat macam-macam. Tapi dari segi card yang kita pool tu yang tak best. Kalau korang faham lah. Sebab kita pool GX banyak. Kita pool 4 GX, 5 GX, 1 Parallel Art dan 6 dah. Yang 1 Hyper Rare, 7 hit. Ni kau dapat 4 character rare. Nampak tak? So kita akan go to, akan tunjukkan korang. So kita ada Tokol, character rare. Kita ada Weavile, character rare. Magnemite, character rare. Dan juga Piplup,
karakter yang sangat comel. Color dia sangat cantik. Dan Wishy Washy antara karakter yang sangat cantik. Dan seterusnya kita pergi ke GX kita, termasuk Hyperware. Kita ada Oikoryo GX, kita ada Togepi and apa Trio Babies ni, GX, Reshiram Zekrom, Megalopuni and Jigglypuff GX, Flygon GX, annoying gila dia ni. Kita ada Parallel Art. Ni Parallel Art tak salah aku. 211 betul lah kot. Aku tak pasti. Tapi salah aku iyalah. Dan juga kita ada Volcarona GX Hyperware. Agak mencewakan tapi kita dapat Hyperware at least kan. Compare dengan video sebelum ni aku tak ada Hyperware, aku ada Secret Rare sahaja. Jadi aku harap kau enjoy dengan video hari ni. Tak sekali lah. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kalau kau nak support channel aku dengan lebih baik, kau boleh join hashtag Geng Abah, itu membership channel aku. Thank you guys, jumpa lagi dalam next video. Dan muah cik.